Oke, halo guys, halo sobat fit. Nah, ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi di video kali ini kita akan bermain agen, guys ya. Udah lama nggak main agen. Ini pakai style-style agen kita ya, guys ya. Alah, map misinya dapat map ini pula. Astaga. Ah, kalau kayak gini auto kalah sih, guys. Pesuruh impostor, oh bisa guys, bisa. Asal phantom yang gak mati ya. Kalau phantomnya mati, enak phantomnya, mapnya selalu besar guys. Dan kita gak boleh mati juga guys. Kita harus, aduh, misi ini lagi. Kita harus pintar-pintar guys ya. Eh salah, aduh mati listrik, kabur. Oke, lalu kita ke misi selanjutnya guys. Oke, kita lihat CCTV dulu. Ada kuning. Ada mayat hijau. Di mana mayatnya? Tadi kuning itu deket catatan. Sama siapa ya? Oh, sama biru ya? Kok lu di dapur ninggalin mayat, Jo? Tadi gue sama pink ke dapur nggak ada mayat. Di dapur, oh. Gak lihat sih gua. Tadi gua di CCTV ngelihat si kuning ke arah catatan ya. Itu doang sih. Ya, untuk kawan-kawan semuanya, ini karena mapnya besar kan. Yang pastinya menang misi nggak akan mungkin. Kita open roll aja. Udah gitu aja. Kita open roll aja. Kuriti siapa, support siapa, agen siapa, itu aja sih. Simpel aja, yang pastinya coklat aman, coklat ceket, coklat mandi, coklat mandi. Jadi gini ya guys ya, gue nggak mandi tadi bang. Maaf nih, gue nggak mandi tadi, gue lagi coli. Iya, jadi gini, merah aman ya, merah aman. Gue sama merah aman ya. Udah, gitu aja. Gue nggak mandi tadi bang, gue tadi coli. Cuma lu lihat, makanya nggak jadi. Astaga. Jangan dong. Aku sama putih. Gue sengaja itu, gue sama putih sengaja. Jadi kalau gue mati, ya kalian putih. Kalau putih mati, ya put gua gitu. Ungu kayak terpepet. Kayaknya iya, tiap-tiap. Nah, jadi gua ngelewatin dapur. Tadi emang gua ngelewatin dapur. Nah, terus si Ijo itu diem gitu aja, diem. Nah, dapur ya udah kena navigasi. Apaan yang open roll? Ya, ini. Gue ngaku lah, gue ngaku. Itu kawan gue itu si Cian, cok. Si Cian tadi yang bunuh mayat. Gue itu kan pesuruhnya. Iya, jadi si Cian ngikutin gue. Gue gak mau. Bisa aja lah, man. Helikopter. Haduh. Ngomong apa cuy, ngedeng dulu deh cuy. Gas, Enggak, Bang, aku mau bilang bang bling ya. Aku mau bilang. Oke, ungu agen, bang coklat itu jaga aja si ungu bang. Waduh. Kau gue bilang. Ah. Si,
Dan itu impostor, dia disuruh. Haduh, 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 gak serubet, gak serubet. Jangan buka roll semua dong. Gak seru nih. Di sini ada pink, guys. Oke, ada kuning di sini. Kita ada misi di sini ya. Astaga, langsung meeting dong. Udah, gas ping. Itu berarti si Joe Phantom. Itu berarti tadi si Ping itu cepuin kawannya si Cian. Itu tadi si Cian dicepuin, makanya dia ngomong, dicepuin. Itu Phantom udah keluar, Phantom si Joe. Berarti Ping betul nyepuin kawannya. Udah main cepat aja lah, gas ping. Bang, udah gas. Oke, kasih. Hadidau. Gini amat ya guys ya. Jadi agen magang. Palamu benjor gua ngefan. Di ruang listrik. Ada dapping. Suaranya enggak jelas, Teh. Ini ya cok, kalau udah habis spot 2 belum menang juga berarti coklat ya, itu gua jadi T. Hah? Ya, kita scroll cepat atas cok. Baca, untuk gua kan tadi kan gua liat pinball content, tapi ada auto textnya. Biru melompat ke ventilasi. Ya, biru melompat ke ventilasi, gitu aja cok. Enggak ada orangnya tapi dia ada outsetnya, ada sendiri itu tuh biru ventilasi itu aja tuh, biru melompat ventilasi waktu itu kirim di atas scroll atas tuh. Ini aku nggak ada infonya guys, hijau Phantom udah muncul nggak ada infonya di sini, makanya aku nggak tahu Phantom udah muncul apa enggak ya, gitulah. Dan kalau emang Pink impos ya harusnya dia tahu siapa temennya. Kenapa dia bilang kalau bukan gua masih kalah berarti coklat? Tandanya dia nggak tahu imposnya siapa. Belum tentu sih Pink ini impos guys. Kita nggak tahu juga. Coklat emang ya udah. Gua nggak tahu nih. Kayaknya nih Pink itu Phantom. Kayaknya Pink Phantom ya. Kalian mau pernah nggak mau dibilangi? Support siapa, security siapa, enggak mengaku. Saya udah bilang, Mbak, ini roll. Itu kalau enggak buka roll, main di kayak gini. Atau enggak gini aja lah, kalau kau mau main enggak buka roll, kau main di custom, buat room sendiri, undang kawan-kawan kau sendiri. Segitu aja sih. So, ada RTP Crypto masuk YouTube, ya. Udah, ini kita gas biru ya. Gas biru atau siapa nih? Putih dulu, kapan ngefan bang, gue tanya, gue kapan ngefan? Terus gue ngefan di mana? Iya, ngefan di mana? Tapi kalau kalian ngefan gue dulu sih, udah bisa. Bingung kita guys, terlalu bimbang, terlalu ribut. Aduh, ini gak kondusif, parah. Gak kondusif, guys. Lah, salah, guys. Salah arah rupanya. Kita kabur dulu guys. Mengunduh data dulu. No kan langsung meeting kan? Sudah kuduga guys. Ini Phantom belum mati kan? Berarti yang Phantom tuh ping ya. Enggak gacha-gacha aja kita bang, main gacha aja. Ini udah jelas nih. Ungu agent.
kuning Scott ya. Nih antara mereka bertiga aja nih, biru tua. Lu mau misi atau gimana bang? Lu di tangga tadi mau ngekill gua atau gimana? Biru, gua mau nanya di biru. Lu mau ngekill gua atau gimana? Oke. Fancy biru katanya. Ini kapan gua ngefan kapan cuy? Ya gua di tangga. Kenapa? Lu lagi main tangga. Ya gua liatin lu cuy. Tadi gua pengen benerin listrik. Tadi gua pengen pindah jalur. Kan antar lapisan itu gua pengen ground catatan. Ini gua ada misi catatan. Biar pantom siapa yang ngejar pantom? Kan gua bang Oren. Oren botak telur guys. Lihat gua ngefan. Tetap. Tadi kita berdua kejar pantom di dapur berdua. Yaudah yuk coklat yuk biar botak impos. Bangkan kali aku kan tapi kok gue dapat autex ya. Langsung terima autex lu cuy. Empat tapi sih langsung terima autex tuh. Saat cocok gitu cuy. Nggak lihat orangnya tapi ada autexnya ya kan. Tiba kali diomong os. Ayo lu autex lawan. Aku tak jelas guys. Sebelumnya udah serah kalian aja lah udah. Ngikut aja udah. Gas biru. Kalau katanya memang masuk pen. Kalau seandainya biru ini enggak menang, berarti matanya si Oren ini buta, rabun matanya, katarak. Itu aja sih. Itu si coklat itu coklat itu apa itu? Aman dia tuh. Coklat kan tadi mandi udah bilang, ini pink malah nunduk-nunduk. Aku space crew, cuman aku aman. Dari awal itu start jalan sama barang coklat aku. Itu aja sih intonya. Udah bang, gini bang. Gue ngaku. Yaudah, berarti matanya si Oren bagus. Itu aja lah, mata Oren bagus. Tuh, gue gak liat orangnya. Dia lihat aku tapi dapat auto attack. Berarti ya, tadi si Pink nuduh si Cian itu tebak-tebak buah manggis bang. Aja gitu. Tadi aku kan nuduh si Cian. Tebak-tebak buah manggis. Enggak jelas guys, meeting apa ini? Itu soalnya Cian berantakan banget, cuy. Itu sih yang Oren itu nge-fan, aku pantom. Dia muter balik fakta, bang. Enggak, pantom ya, dia pantom itu enggak apa-apa. Ada pentom kayak itu. Oh, pentom ada dua. Gue ini siapa pentom, siapa impos we? Kok satu pentom, satu impos, pentom hijau, pentom pink, pentom biru, impos cyan, impos pink, impos biru, semua aja. Berantakan guys, gak ngerti kita ini maksudnya apa, cuy. Nah, ini bener nih impos. Sumpah ini mythic enggak jelas, guys. Waduh, masuk kontennya. Aduh. Light. Nunggu konten tuh. Senengan gue. Halo bang, gue. Halo. Apa? Kira itu tadi. Oke. Aneh guys ya, seumur umur aku main ini paling parah nih, meetingnya paling gak jelas, berantakan. Nah, satu pentom itu bilang lagi si pentomnya sini ijo katanya pentom, tapi tahu-tahu pink katanya pentom, ternyata cyan pentomnya. Nah sekatanya dibilang cyan impos, ternyata imposnya putih sama biru, terus tahu-tahu biru ngaku pentom, ternyata biru imposnya gak ngerti anjir. Gak jelas sumpah, kayak itulah paling gak jelas ini meetingnya seumur umur aku main game ini. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau kalian pernah ngalamin kayak gini, ketik komen ya guys ya. Oke, nyalakan lonceng notifikasi dan sampai jumpa. Salam fitnah. Bye-bye.